Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menggerbek dari salah satu cekson pendatang baru dari Trenggalek dulur. Ini produknya katanya ini dari Mbah Vasco Sengok full untuk subwoofernya. Di sini kita akan melihat ceksonnya full, ngeri pokoknya. Subwoofer pakai 21 inci dulur. Di era gempuran yang banyak pakai 18, sekarang juga banyak yang pakai 21 inci dulur ya. Yang pertama-tama kita review ya. Untuk sound ini namanya BK Pro Audio. Di sini kita yang pertama review untuk cek sound kali ini menggunakan mixer asli berapa channel dulur? 6 channel ya ini, 6 channel. Untuk aksesoris di sini pakai Paslab DLMS, manajemen DLMS ya dulur. Tipenya ini. Nah, tipenya ini dulur. Untuk nomor HP mungkin ada yang ingin menyewa ini dulur ya, ada stikernya. Nah, BK Pro Audio 0823-366-58766. Itu ya. Untuk bawah ini ada box model middle, tapi digunakan untuk ganjil dulur ya. Untuk inputnya ini seperti ini ya. Kita coba lihat sistemnya. Di sini sistemnya dari output mixer 2 channel ya, LR. Oh, mainnya 4-way dulur ya. Ini dari output DLMS ada 4 channel. Mas, ini penyewa dari mana mas ini? Ini dari Ngadirejo. Kediri. Enggak sini mas. Oh, galek. Sing jerek Kediri mang ngendi to, mas? Oh, sini dulur ya. Wah. Ini penyewanya dari Ngadirejo Trenggalek dulur ya. Tanggal 19, mas. Tanggal 19. Lokasinya ada di mana, mas? Di Desa Ngadirejo. Desa Ngadirejo. Kalau yang sana penyewa dari Kediri kalau tadi katanya. Gimana mas ini untuk rasanya dari BK Pro Audio ini mas? Mantap, titisane Mbah Vasco nya tuh nih. Joss. Oke dulur, kita review dulu ya sebelum kita lihat ceksonnya. Di sini untuk amunisinya kita review dari atas dulu ya. Untuk cekson kali ini ada 2 box middle 10 inci plus tweeter. Nah, masuk pol. Kalau bawahnya di sini ada box 18 inci model Paratel single ya. Untuk amunisinya di sini pakai dari produknya Paslab dulur ya. Tipenya S18CF1200. Wah, ngeri sekali dulur ya ini. Selanjutnya ada 21 inci box model Paratel juga. Di sini untuk speaker yang digunakan ada 21 inci ya. Dari Paslab juga, tipenya Tornado 21 2000 watt power program. Wer-wer lho iki, ngeri pol. Nah. Ini sebenarnya masih banyak ya untuk amunisi BK Pro Audio ini masih belum ditata semua. Ada di dalam ya, untuk gudangnya di situ ada box-box juga. Di dalam masih ada satu sayap lagi, Mas. Ini penyewanya lagi proses petong mas ya. Petong. Wes ready. Oh, clear mas ya berarti. Clear. Ditunggu saja dulu ya. Tanggal 19 katanya tadi. Untuk panel di sini ada panel 3 pas. Ini dulu ya panelnya. Untuk power yang digunakan ada power kelas TD yang atas. Tidak tahu ini tipenya apa karena disolasi dulu ya. Privasi ya mungkin. Bawahnya ada power kelas TD juga. Bawahnya juga power kelas TD semuanya dulur ya. Nah. Oh siap mas. Sik nge-review BK Audio. Produk full dari Mbah Vasco Sengok dulur ya. Mening. Untuk gensetnya ini dulur ya. Genset yang digunakan cekson kali ini mantap sekali dulur-dulur ya. Gensetnya pirang kafe mas?
Rolikor lor, roso. Mending. Oke dulur, kita lanjut reviewnya sedikit ya dulur. Untuk anu kita konfirmasi ke ownernya. Halo Mas, assalamualaikum. Oke, bagaimana Mas? Di sini dengan Mas siapa? Mas Rio. Mas Rio. Di sini untuk penyewanya tadi ini dua orang Mas ya. Dari mana saja? Orang. Dari Kediri sama dari Ngadirejo. Ngadirejo. Kedirinya itu tanggal berapa Mas mainnya? Untuk Kedirinya tanggal berapa Mas? 26 Agustus ya. 26 Agustus dulur. BK Pro Audio meluncur Agustus ke Kediri. Kalau yang di Ngadirejo, Trenggalek Ngadirejo. Tanggal 19. 18 itu sudah Jackson. 18 sudah Jackson ya dulur. Nanti kita coba tanggal 18 kita coba ke sana dulur melihat Jacksonnya BK Pro Audio. Full lighting Mas ya. Ini Mas bengi ra dengi lighting kok piro renek lampu. Oh bengi to. Tanggal 19 malam ya. Lek tanggal 18 kan Jackson. Oh Jackson. Sebelum dia ya Mas, sebelum karnaval. Sebelum karnaval. Karnavalnya tanggal 19, Jacksonnya 18 malam. Oh seperti itu dulur ya. Aku mesti ngono Mas, ben saurung karnaval Jackson disik. Oke. Okay. Ini nanti mungkin kalau ingin menyewa BK Pro Audio nanti nomor WA-nya selipkan di deskripsi Mas ya. Oke. Okay. Nanti kita konfirmasi dulur ya. Untuk lokasinya di sini, untuk markasnya ini ada di nanti Mas, Pogalan ya Sian. Pogalan desanya Bandulan Wonocoyo, Trenggalek dulur ya. Mantap, pendatang baru titisannya Mbah Fasko Sengok. Ini full produknya dari Mbah Fasko ya Mas ya. Full dari sana. Wer. Oke Mas, ini konfirmasi untuk yang di Trenggalek di mana Mas Adi? Di Ngadirejo. Ngadirejo itu bawa berapa subwoofer Mas? Itu bisa membawa 18 sub. 18 subwoofer single atau double? Single ya? Hitungannya single dulur atau boxnya 20 single, subwoofer mas. Karena boxnya single paralel. Mesakne anak-anak lek. Mesakne anak-anak. Mesak lek junjung-junjung. Oh. Abot lur. Kalau yang di Kediri itu Mas, itu berapa bawa berapa subwoofer itu? Di Kediri bisa 20, bisa 24. 24 ya maksimalnya ya, 24 subwoofer. Mosok dok ini dok kono gowo sak mono kan yo. Kuwi lho pertanyaane iki. Mantap sekali dulur ya. Oke, kita tunggu saja untuk tanggal mainnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk informasi lengkapnya kita dengarkan Jacksonnya dulur setelah ini. I'm not going to do it.
Isinya itu lur ya. Akeh amunisi ini. Sampai pecah ini.